nonton, jangan lupa like dan subscribe. Pantau terus videonya ya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, Eleven Project. Lama sekali saya tidak membuat konten. Setelah sekian tahun, akhirnya saya kembali lagi membuat konten khususnya terkait dengan pembahasan jurnal. Setelah saya upload tentang jurnal, di mana di situ saya membahas tentang cara publish jurnal Cinta Gratis, cara mendapatkan website jurnal gratis, ternyata banyak yang melihat dan banyak yang mengomentari. Salah satu isi komentar yang paling banyak adalah, "Bang, coba buat konten cara cari jurnal internasional gratis." Jadi banyak sekali tuh yang komentar seperti itu. Sehingga melihat kondisi itu, hari ini saya akan membuat video, membuat konten tentang cara mencari jurnal internasional gratis bagi kalian yang hendak mengerjakan skripsi, dapat tugas kuliah dan sebagainya. Kalian wajib simak video dari saya karena ini benar-benar gratis dan free. Jadi kalian bisa mencari sepuasnya. Oke, bagi kalian yang baru pertama kali menemukan channel Eleven Project, kalian wajib subscribe, guys, karena kedepannya channel ini akan terus fokus seputar pendidikan, khususnya terkait dengan jurnal, yaitu jurnal cinta dan jurnal internasional. Jadi kalian wajib subscribe dan tekan loncengnya agar ketika saya membuat video baru, kalian tidak ketinggalan, guys. Oke? Sebelum itu, saya tunggu beberapa detik untuk kalian tekan subscribe dan tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke video untuk cara mencari jurnal internasional gratis tanpa ribet, guys. Pertama, tentu kalian harus membuka Google Chrome, membuka websitenya terlebih dahulu. Nah, di sini nama websitenya adalah panonline.com. Nah, ini adalah nama websitenya, guys. Jadi kalian bisa ketikkan di kolom pencarian Google tansonline.com. Nah, setelah kalian masuk ke websitenya, kalian bisa langsung mencari sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalian butuh referensi jurnal internasional tentang apa? Contohnya, jika di sini saya mencari tentang jurnal internasional tentang pendidikan, kita ketikkan saja. Karena ini jurnal internasional, kalian wajib ketik di kolom pencarian adalah dengan menggunakan bahasa Inggris agar mudah dimengerti. Itu yang paling penting. Saya cari yang paling simpelnya terlebih dahulu, kita cari tentang internet, tentang pendidikan. Oke, kita langsung klik di kolom pencarian tentang pendidikan. Nah, di sini ada banyak sekali ya. Di sini tertera ada sekitar 2 juta jurnal internasional yang membahas tentang pendidikan. Jadi di sini kalian bisa langsung mencari sesuai dengan keinginan kalian yang cocok dengan apa yang akan kalian kerjakan, misalkan skripsi atau tugas kuliah. Jadi kalian bisa memilih di sini, bisa memilih sesuai dengan yang kalian inginkan. Saya akan memilih salah satu yang ada di sini.
tampilannya seperti ini. Tampilan websitenya seperti ini, terlihat di sini ada judulnya dan juga ada abstraknya. Berbeda dengan jurnal yang ada di Sinta. Kalau kalian buka jurnal di Sinta, maka kalian akan menemukan PDF-nya dan langsung bisa diunduh. Namun di sini hanya tertera abstraknya saja. Lantas, bagaimana cara biar kalian bisa mengunduh secara gratis? Kalian bisa copy paste di sini, ada di OI-nya di sini ya. Di OI, di OI ya. Nanti di sini kalian bisa di copy dulu di sini. Bisa di copy paste, terus kalian buka website. Ketik saja di sini SCI slash up. Nah, ini langsung keluar. Kalian langsung klik di sini. Nah, ini tampilan websitenya. Nah, kemudian berikutnya kalian langsung paste. Paste di sini yang kalian copy tadi, langsung kalian open. Nah, ketika selesai open, file jurnal internasional yang kalian inginkan tadi langsung kebuka secara otomatis dalam format PDF. Kalian langsung klik saja di sini unduh. Nah, secara otomatis akan terunduh ya, terunduh di sini. Oke, langsung kita save ya. Nah, bisa kita langsung buka. Oke teman-teman, itu saja video dari saya tentang cara unduh atau cara mendapatkan jurnal internasional gratis dengan website yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol loncengnya. Sekian, sampai jumpa di konten berikutnya.